Pengunduran diri sejumlah keluarga penerima manfaat dari program bantuan sosial PKH menjadi indikator bahwa warga mampu mempertahankan ekonomi keluarga yang terus membaik. Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan pengunduran peserta bansos dengan sukarela. Untuk selanjutnya, Kementerian Sosial menargetkan 1 juta KPM mengundurkan diri dan berharap status penerima bantuan sosial ini kembali sejahtera. Mereka graduasi itu rata-rata mandiri, artinya memang mereka merasa sudah tidak banyak mendapatkan KPM, mendapatkan PKH, karena mungkin pada saat mereka terima PKH pertama, kondisinya tidak lebih baik dari sekarang. Sejak terima PKH menjadi lebih baik,